Awani 7.45 malam ini kita mulakan dengan perkembangan terkini mangsa bot karam di Darul Mukah. Setakat jam 6 petang tadi, satu lagi mayat mangsa berjaya ditemui pasukan mencari dan penyelamat. Ia menjadikan 9 mangsa maut setakat ini, sementara 2 lagi masih hilang. Mangsa yang dikenali sebagai Abu Bakar Mahli, 60-an, dijumpai bomba berhampiran kawasan kejadian pada jam 5.35 petang. Operasi hari ketiga yang bermula sejak awal pagi tadi berjaya menemui 5 mayat mangsa. Operasi ditangguhkan pada 6 petang dan dijadual bersambung semula pagi esok. Yes,